Yang tahu ayo. Nih kita didampingi pemuda semua ini. Wah. Mas. Mas. Terus dia ini sendirian. Iya sendirian. Nanti anu, Pak, ini dibersih tidur gini sementara. Ya, lalu aku sulap. Ah, ya sudah kalau gitu ya. Jadi teman-teman gini, teman-teman subscriber semuanya. Masalahnya target kita yang di sini ini benar-benar kasihan, dia sebatang kara. Jadi tadi sudah saya tawarkan ke pihak pemerintah, ke pihak desa, ini pemuda-pemudanya ya Mas ya. Jadi ada dua pilihan gini. Yang jelas nanti kalau memang disiapkan surat keterangan tidak mampu sama rujukan, insya Allah nanti akan kita jemput ya. Nanti saya didampingi istri, nanti kita bantu sampai masuk ke rumah sakit, seluruh biaya akan kita tanggung ya. Pak Lepo biar jauh tetap dampingi nanti waktu ngambil ya. Gini Pak. Saman dalamnya asli pundi mangga ini. Sini. Sini tapi. Bukan, saman tilam itu pundi. Oh, tengah luar. Saya mau memiliki didusir sih, dipakai baju, diantar ke dia ini kan asal buatan. Nggak. Ini rumahnya siapa ini? Ini. Ya sudah, di sini aja. Ya sudah. Yang penting nanti saya minta waktunya mungkin maksimal 1 minggu akan saya jemput. Yang penting minta tolong di anu nggih. Ah, dari desa ya. Karena jangan sampai kita ke sini terus pihak desa nggak dikasih tahu. Oke Mas ya. Sekarang minta tolong disaponi sekarang ini. Ayo. Pulang Pak. Lewat mana ini? Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya ini tempatnya angker. Haris, dongo lu. Ojo cingikatnya lu. Ojo danu disik. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, siapapun sampean yang ada di sini, saya di sini niat membantu tok, ndak ada niat lain. Ya. Wong wani ngedukne pilung ora ni bayar apus-apus no. Ya. Dah, yuk. Nang aku. Nek awakmu snok kene, gak ono kancamu. Kancamu tak tinggal kono kabeh. Kowe nek kate nglawan aku nok kene, tak remek ya kamu kabeh. Heh. Kowe tak kek pilihan. Nurut metu apa tak pelora awakmu? Ni awakmu nok kono ae, gak usah melok rene, ya. Kowe nek kate nglawan aku, tak paksa. Wis menang. Tak. Tak remek. Nurut. Nek gak nurut tak pelora awakmu. Wis, nurut. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ini setelah maghrib kami sekeluarga bersama teman-teman. Ini Pak Narto ini saya beberapa kali memberikan video Pak Narto. Jadi Pak Narto ini pengusaha nasi Padang. Jadi kalau saya berkunjung ke Madiun wajib hukumnya mampir ke rumahnya Pak Narto. Alhamdulillah. Makan nasi Padang ya. Ada siap. Dua tempat ya Pak Narto ya. Siap. Lah ada di Citra Rasa sama di Citra Sari sama Ratu Sari. Alhamdulillah ini tadi kita makan habis berapa Pak Yanto? Dua piring. Dua ayam. Pak Yanto dua ayam, saya dua ayam ya. Dapat bonus rokok lagi. Ji Samsu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Narto sehat walafiat. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Madiun bisa mampir ke tempatnya Pak Narto. Memang orangnya luar biasa, sedekahnya, dermawannya wis saya ngakuin deh. Ya, hari ini sengaja sebelum Pak Yanto kami antar pulang, sengaja memang dari awal saya kepingin Pak Yanto bisa berziarah kubur, berziarah ke makam bapak leluhurnya. Ini juga merupakan salah satu silaturahim. Ya nanti kita baca doa segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan. Yang mana Pak Yanto sekarang sudah sangat luar biasa. Jangan pernah ditinggal sholat
5 waktunya. Ya, Pak Yanto ya. Iya. Ah. Duh. Keras toh, alhamdulillah, keras, ya. Alhamdulillah. Semakin mendekati Pak Yanto benar-benar ajaib, benar-benar luar biasa. Sehat walafiat, ya. Sekarang kita masuk sama-sama. Kita berdoa sama-sama yuk. Ayo, Pak. Setidaknya kita baca Fatihah ke apa, ya. Monggo, jenengan ngomong apa? Ini Pak Yanto, ini akan ada di sini. Leluhur. Iya, Pak Yanto. Iya, Pak ya. Ini makam. Makam Bapak ya? Oh, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Makam keluarga berarti ya. Berarti ini tanah lu, Pak. Tanah keluarga ini, nggih. Ya, ini sengaja kita memang posisinya malam hari karena kita tadi dari Tulungagung baru mampir ke sini. Oh, nggih, Pak. Ini berarti bani apa ini, Pak? Ini bani apa? Bani apa? Kan satu keturunan toh? Niki tunggal, Pak. Yang mana yang bapaknya? Ayo Pak Yanto, ini bapak ini Bu, kita berdoa sama-sama. Ayo duduk aja, duduk gini, lesehan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah ngampuni semua dosa-dosa Bapak Ibu Pak Yanto. Ya, ayo Pak Yanto. Doa sak bisanya sampean. Nah gitu, jadi biar ada perubahan. Kalau kemarin tangannya gini terus, sekarang harus gini, Pak. Ya, Pak Yanto. Apa? Penyebabnya tangannya harus selalu gini, kenapa? Aku nggak bisa ngomong. Pokok yang penting sekarang bisa gini, Mas, ya. Loh itu, loh, bisa. Sehat. Yes, ya. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia nggak bisa apa-apa, kita selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat kita semuanya. Yuk. Ini alhamdulillah. Kan jadi bunga apa segala macam. Enggak, sudah. Enggak, ini kan bunganya di sempurna. Ayo, sudah sini. Ayo, Pak Ento, kita balik berdua aja. Ayo. Ayo. Makam ibunya sama makam bapaknya ya. Pak Yanto sendiri yang nabur. Satu makam ibu, satu makam bapak. Ayo, yang bapak yang mana? Lewat sana, jangan diambil tengah-tengah. Ayo. Makam bapaknya yang mana? Ingat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Yanto. Habiskan Pak Yanto, itu untuk almarhum bapak itu. Ya, sana, sana. Di batu nisannya sana, Pak Yanto. Ya. Nah, ini untuk makam ibu. Ini saya pegang. Pak Yanto, di sini, jangan melewati anu. Jangan melewati anu. Ya, sip. Ngadep ke timur. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sana sebelah utara. Teman-teman semuanya yang bapak ibunya sudah almarhum, kalau enggak bisa ziarah kubur, setidaknya kita mengirim doa ya. Sana Pak Yanto. Alhamdulillah. Mugi-mugi Gusti Allah paringi amin. Sehat.
Mudah-mudahan bapak ibunya Pak Yanto diampuni semua dosa-dosanya. Yuk. Tangannya dulu ya. Enggak boleh ditekuk. Nah, tangannya itu aku lapis ditekuk. Nah, sih tapi Pak Yanto ini benar-benar sehat, Pak. Ya. Wis, yang penting saya cuma minta tolong. Karena sudah terbiasa di tempat saya itu bangun sebelum subuh, sholat jamaah, habis itu pagi sudah sarapan. Terus memang orangnya pendiam, Pak Yanto diem. Olahraga? Nggak disuruh, dia sudah nyapu segala macam. Terus kalau dia dapat rokok gitu Pak dibagi sama teman-temannya. Saya udah ngomong ya, jiwanya bus. Nah. Boleh karena kalau di tempat pergi. Kalau yang lain masih kita masih khawatir diinjeksi. Pak Yanto bener-bener lepas injeksi, jadi bener-bener sudah bener-bener sembuh total. Ya benar, saya pastikan sembuh total. Yang penting dijaga. Dijaga. Ya, wis. Ayo sekarang kita antar pulang nanti. Ya, nanti situ rumahnya situ. Ayo sudah. Di rumahnya situ aja. Iya. Iya, di rumahnya ini yang diikutin. Saya, oh, gitu. Obatnya sampe jelasno Mas Pak Dedik loh. Ya, ayo. Oh, iya. Okay. Semangat. Semangat. Paul, Pak. Dulur, Pak ya. Wis, nek ono apa-apa saya dikabari Mas Dedik ya. Besok sekeram bikin MCK. Sehat. Nah, terus ini di rumahnya Mas Dedik. Mas Dedik ini ponakannya Pak Yanto. Istrinya mana istrinya? Oh, bujang ya? Bujang. Ini anu Mbak E. Ini mbaknya. Masyaallah. Salami. Ya ini ya, Mbak, ya deh yo. Waras. Sampean ada kendala apa? Enggak punya MCK? Iya. Ya, itu. Bikin MCK berapa? Perkiraan ayo. Enggak tahu nanti. Eh? Ya tahun ini kan masih proses mungkin. Proses. Ya, besok langsung bikin MCK. Besok. Besok. Ya, nanti anu tukangnya gimana? Kan belum proses itu. Ya, MCK itu gini, MCK itu lebih mudah. Pesan bong bis. Gorong-gorong toh? Langsung gorong-gorong. Di apa itu di nah 4 terus di atasnya dikasih kloset tutup sudah. Biasanya saya begitu. Sudah, cuma bikin gorong-gorongnya aja yang benar. Ya. Dah, untuk kloset tak bantu 2 juta. Besok tak transfer ke sampean. Oh, ya, iya. Pak Yanto, ini buat pegangan. Coba sih, ini berapa ini? Oh. Ayo coba dihitung dulu. Saya kepengen Pak Yanto dengar suaranya. Satu. Berapa? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 1 juta ini dipegang. Terus besok Pak Dedik saya kirim 2 juta untuk bikin MCK. Jadi ya. Pak Yanto kalau mau apa namanya orang sini? Kalau kamar mau mandi. BAB. Mau ke kamar mandi? Tidak usah kemana-mana. Saya cuma pesan Pak Yanto, mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Tetap jaga, sholat. Nah, jadi gini Mas Jadi, memang semuanya perlu adaptasi. Kemarin juga sama, Pak Yanto awal di tempat saya juga nggak ngomong, tapi habis itu ngomong. Nah ini juga gitu, nanti kalau sudah sehat pasti akan ngomong. Yang jelas bisa saya pastikan Pak Yanto benar-benar sehat. Ya tadi di tempat sampean juga ngomong. Ya Pak Yanto, ini dipegang, dibuat jajan. Ya terus nanti mudah-mudahan panjang umur. Saya kan nanti setiap Jumat kita lanjut lagi. Nah nanti adalah untuk Pak Yanto ya, mau 100 kayak 200 yang penting pegangan. Besok saya tambahi 2 juta untuk bikin MCK. Wis berkah barokah sampean sekeluarga. Anda gini Pak, ini kan tadi kan tetangga saya ada nih. Oh iya, kita ke sana. Maksudnya ini kita selesaikan dulu ya. Jadi uang dipegang Pak Yanto, besok 2 juta saya transfer ke Pak Dedik ya. Untuk bikin MCK ya. Kesel sekali sampai amyuk. Ingat ini Pak, namanya siapa? Ingat, ngulak ingat. Alon-alon, yang jelas. Ya, yang jelas nanti anu ya. Teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih karena semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas ridho juga dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak Yanto benar-benar sehat. Pak Yanto di rumah saya enggak pernah enggak sholat, selalu sholat 5 waktu, minum obatnya juga lancar dan Pak Yanto terus berbagi. Kalau kita kasih rokok, kasih teman. Kalau kita kasih kue, pasti dibagi sama teman, ya. Saya cuma berpesan bahwasanya mumpung kita masih hidup, selalu terus berbuat baik. Karena kita tidak tahu kita tinggal kapan, mau nanti malam, mau besok pagi. Nah, kebaikan itu aja yang akan kita bawa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan berkah barokah, dukung terus kegiatan kami ya. Purnomo belajar baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho. Saya mohon maaf sekali lagi,
Mohon doanya Pak Yanto tetap sehat dan sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.